You just focus on enjoying it. Easy for you to say. But think of this ball as an opportunity to make a wish. Yeah? This has a chance. There it is, yes! With the miss! Following it around! Hai hai, hai semua para penonton setia channel YouTube ini Crush Movie. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya guys. Kini Crush Movie bakalan menemani waktu gabut kalian nih. Seperti biasa, Crush Movie akan menyajikan review film yang pastinya keren dan akan membuat gabut kalian tidak akan terbuang sia-sia. Film yang kali ini bakalan kita review berjudul Love on the Right Course yang tayang perdana pada 6 Januari 2024 dan mendapatkan rating 6,2 versi IMDb. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang pegolf profesional nih. Dia menderita serangkaian kemunduran yang membuatnya mempertanyakan masa depannya dalam olahraga. Setelah kekalahan beruntun yang berkepanjangan, dia kembali ke Budapest, Hongaria untuk mengevaluasi kembali masa depannya dalam olahraga. Di sana dia bertemu dengan seorang profesional golf yang membantunya menemukan kembali kegembiraan permainannya. Dalam prosesnya dia menemukan cinta nih. Nah, penasaran kan dengan kelanjutan yang satu ini? Yuk, pantau terus di Ini Crush Movie. Nah, sebelum kita lanjut ke filmnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya Mimin semakin semangat untuk kontennya. Oke deh, kalau begitu tidak usah berlama-lama lagi. Dan inilah film Love on the Right Course. Scene awal film ini adalah seorang wanita cantik, seorang atlet bernama Whitney yang sangat bagus bermain golf. Ibu Whitney ini juga pemain golf terkenal guys, dan kini dia menjadi penerusnya yang juga memiliki banyak penggemar. Saat bermain, dia seperti merasa tidak pede nih guys. Whitney memiliki pelatih sekaligus pacarnya yang bernama Andrew. Di sini Andrew seperti selalu mengenakan Whitney untuk terus berlatih karena turnamennya akan dimulai 3 minggu lagi. Whitney seperti merasa tertekan dan tidak nyaman nih, sampai akhirnya dia memecat Andrew menjadi pelatihnya serta pacarnya alias putus. Whitney pulang ke rumah ayahnya karena dia rindu rumah, dan ayahnya tinggal sendirian nih semenjak kepergian ibu Whitney. Ayahnya ini pemilik lapangan golf yang lumayan terkenal, tapi kini dia vakum dan hanya berdiam diri di rumah. Well, I support you no matter what you do. Pada siang hari Whitney pergi ke lapangan nih untuk berolahraga dan bermain golf santai sendirian. Tiba-tiba ada pria yang bekerja di sana bernama Daniel, dan di sini Whitney masih belum kenal. Mereka pun berkenalan karena itu pertama kali mereka bertemu. Tak lama kemudian, sahabat Whitney datang nih, dan dia kaget karena Whitney sudah pulang. Whitney sangat bersemangat nih bermain golf sendirian. Setelah itu Whitney mampir ke sebuah kafe yang dimana kafenya itu tutup dan sengaja tidak dijalankan oleh ayahnya semenjak kepergian ibunya. Whitney masuk ke dalam kantor dan dimana Daniel ini adalah kepercayaan ayah Whitney yang mengelola lapangan golf di sana. Whitney pergi ke sebuah taman nih dan bertemu dengan sahabatnya yang bernama Susanna. Whitney dan Susanna mengobrol tentang kehidupan mereka karena mereka sudah lama tidak bertemu dan bermain seperti dulu. What about you? How's everything? Good. Whitney pun pulang dan melihat ayahnya yang hidupnya kini semakin mengurung diri di rumah. Whitney menanyakan kenapa ayahnya tidak mengelola sendiri lapangan golf dan tidak menutup kafe, dan ternyata ayahnya itu masih tidak bisa melanjutkan hidup tanpa istrinya. Ayah Whitney merasa ketika dia masih menjalankan hidup seperti biasanya, dia merasa istrinya seperti dalam kenangan. Keesokan harinya Daniel datang nih dan membawakan seekor anjing pesanan Whitney. Karena Whitney ingin ayahnya memelihara anjing supaya dia masih bisa keluar rumah dan berjalan-jalan. Whitney sangat senang melihat ayahnya sudah mulai keluar pergi jalan-jalan nih, walaupun hanya sekedar menemani anjingnya bersantai. Whitney pergi ke lapangan golf dan melihat Daniel sedang berlatih sendirian. Mereka pun ngobrol nih seputar tempat di sini karena Whitney juga lama tidak tahu bagaimana tempat di sini berjalan. Di sana Whitney juga bertemu dengan murid almarhum ibunya yang katanya dia sangat merindukannya dan dia handal setelah berlatih bersama dengan ibu Whitney. He has a strong spirit. He can dare. Whitney menemani ayahnya makan siang. Di sini Whitney mengobrol nih kalau dia tadi bertemu dengan salah satu murid ibunya yang dia masih sangat baik dan masih tetap bermain di lapangan golf miliknya. Seperti biasa, kebiasaan Whitney bermain golf nih guys. Di siang hari dia bertemu dengan Daniel yang juga mau main salah satu permainan unik, yaitu memainkan memasukkan bola ke dalam keranjang. Di sini Whitney seperti ingin bermain juga guys, dan dia sambil berkenalan dengan Daniel dan mengakapkan diri dengan Daniel. You just focus on enjoying it. Easy for you. Whitney berjalan-jalan santai bersama sahabatnya, dan dia menceritakan kalau dia baru saja putus dengan Andrew, mantan pacarnya.
karena dia seperti tidak dihargai dan hanya ditekan terus supaya menang menjadi atlet. Susanna terus menyemangati Whitney supaya dia mau melanjutkan hidupnya. Daniel menghampiri Whitney yang sedang berlatih dan di sini Daniel menawarkan diri untuk menjadi pelatih Whitney karena dia selama ini melihat Whitney tidak memiliki pelatih, guys. Kini mereka makin akrab dan Whitney juga semakin bersemangat memiliki pelatih baru. Sepulang bermain, mereka berjalan-jalan nih, mencari makanan dan mengobrol santai. Keesokan harinya, Whitney menemani ayahnya bersantai di taman. Ayahnya berterima kasih karena Whitney sudah mau pulang dan menemani hidupnya kembali. Whitney akan berlatih seperti biasa dan Daniel datang untuk membantu Whitney membawakan alat-alatnya itu. Whitney menceritakan kalau beberapa minggu lagi akan ada turnamen dan Whitney tidak punya semangat untuk mengikutinya karena dia juga selalu diremehkan nih sama mantan pacarnya. Whitney sering mengobrol bersama dengan Daniel saat dia bermain dan ternyata Daniel so asik dan seru gitu, guys. But think of this ball as an opportunity to make a wish. Yeah? Saat mereka kembali ke kantor, terdapat seorang wanita bernama Bianca yang datang dan bilang kepada Daniel kalau dia sudah menemukan klien atau calon pembeli tempat itu. Hari pun berganti, Whitney dan Daniel akan mulai berlatih nih. Karena di sini Whitney sudah mengambil keputusan kalau dia akan mengikuti turnamen itu. Tiba-tiba Bianca datang dan Whitney menanyakan ada perlu apa dia datang. Bianca menjelaskan kalau dia adalah seorang makelar yang membantu seseorang mencari rumah yang akan dijual. Whitney benar-benar kaget, guys, mendengar itu karena dia tidak tahu apa-apa soal tempat ini yang akan dijual. Tanpa pikir panjang, Whitney pun langsung menghampiri Daniel dan menanyakan kenapa Daniel melakukan hal seperti itu tanpa persetujuan ayahnya. Dan di sini Whitney kesal, guys, karena tempat ini adalah tempat peninggalan ibunya. Whitney pun langsung menanyakan kepada ayahnya kenapa Daniel melakukan hal itu dan ternyata ayahnya lah yang menyuruh Daniel melakukannya karena ayahnya kepikiran untuk membuka tempat golf di tempat lain agar dia bisa move on dari istri. Whitney yang baru tahu itu langsung menghampiri Daniel dan meminta maaf karena dia tadi sudah terlanjur marah-marah nih kepada Daniel. Daniel bilang kalau dia tidak masalah sama hal tadi karena Whitney juga benar-benar tidak tahu. Di sini Daniel menawarkan untuk menemani Whitney ke sebuah kafe dan mereka jalan-jalan santai berdua. Saat berjalan-jalan mereka bertemu dengan Bianca dan juga pacarnya. Di sini Whitney meminta bantuan Bianca dan pacarnya untuk mau buka sebuah pesta di mana akan menjadi surprise nih untuk ayahnya. Hari pun berganti, Whitney diajak ke pesta ulang tahun ibu Daniel dan Daniel memperkenalkan Whitney kepada orang tuanya. Whitney sangat senang mengikuti pesta tersebut dan dia juga berdansa nih dan berdua dengan Daniel. Sepertinya mereka makin dekat nih, guys. Di perjalanan pulang, Whitney bercerita kepada Daniel kalau dia sebelumnya pacaran bersama Andrew dan dia tidak pernah dikenalkan ke orang tuanya, berbeda dengan Daniel yang langsung memperkenalkan dirinya ke keluarganya. Whitney mengobrol dengan ayahnya nih, dan ayahnya bilang kalau sepertinya dia berubah pikiran dan tidak mau menjual rumah itu karena tidak mau kehilangan semua kenangan tentang istrinya itu. Dan Whitney sangat senang mendengar hal itu. Whitney pun pergi ke lapangan golf bersama dengan Daniel karena Daniel kini menjadi pelatihnya dan mereka berlatih bersama. Setelah itu mereka juga masak-masak bersama nih, guys. Mereka terlihat makin akrab dan makin dekat ya. Sepertinya Whitney cocok nih ngobrol dengan Daniel. Daniel juga menceritakan banyak tentang kehidupannya yang Whitney tidak tahu. Pada malam hari Whitney menanyakan keadaan ayahnya, apakah dia semakin membaik setelah dia memiliki kesibukan lain, yaitu memelihara anjingnya. Whitney juga menceritakan kepada ayahnya kalau dia sepertinya akan mengikuti turnamen itu. Dan pada malam itu ternyata Andrew mengirim pesan kepada Whitney untuk meminta ditelepon. Dan di pagi harinya Whitney sangat semangat nih untuk berlatih karena dia sudah memutuskan untuk mengikuti turnamen. Tapi sebelum dia berlatih, tiba-tiba Andrew datang dan mengajak Whitney mengobrol. Di sini Andrew seperti menjelaskan kalau dia tidak mau putus dengan Whitney dan dia akan tetap mau menjadi pelatihnya. Whitney juga bilang kalau dia memberinya kesempatan tapi dia tidak mau ditekan lagi seperti dulu. Bianca menghampiri ayah Whitney dan dia bilang kalau yang akan membeli tempat itu akan mengambilnya dengan harga yang sangat mahal. Tapi di sini Bianca juga bilang kalau tiba-tiba ayah Whitney membatalkan penjualannya, maka ayahnya harus membayar gaji untuk Bianca yang lumayan besar. Ayahnya ini menceritakan kepada Whitney kalau dia tidak mampu membayar Bianca sebesar itu karena di mana keuangan mereka juga sudah tidak banyak lagi seperti dulu. Jadi Whitney masih memikirkan untuk membantu ayahnya. Whitney sedang bersama Andrew nih dan Whitney memperkenalkan Andrew kepada Daniel. Di sini Daniel seperti merasa berbeda, guys, dan dia seperti menjauh gitu semenjak kehadiran Andrew. Pesta hari itu pun tiba. Di sini Whitney diwawancarai karena dia menjadi atlet yang hebat. Tapi di sini Whitney menceritakan kalau pelatihnya adalah Daniel, bukanlah Andrew. Andrew langsung protes nih dan menanyakan kepada Whitney kenapa dia tidak menyebut nama Andrew. Padahal dari dulu Whitney kan bersama Andrew, bukan bersama Daniel. Working with two different coaches will mess up my game. Right.
Saat pesta itu Bianca juga hadir lagi nih dan mengingatkan kepada ayah Whitney untuk segera membayarnya karena kalau tidak maka Bianca akan membawanya ke jalur hukum. Di sini ayah Whitney makin pusing dan memikirkannya dan dia meminta Whitney untuk mencari jalan keluarnya. Whitney langsung menghampiri Daniel dan menanyakan kenapa Bianca melakukan hal itu. Dan di sini Daniel bilang kalau dia punya teman seorang hukum yang bisa mengatasi masalah ini. Dan setelah itu dia pun langsung pergi dan terlihat Daniel seperti menghindar. Whitney dan ayahnya mengobrol di kafenya dan ayahnya bilang kalau Whitney harus tetap fokus kepada turnamennya dan tidak terlalu memikirkan soal Bianca. Whitney terus menghampiri Daniel dan di sini Whitney menanyakan kenapa Daniel menghindar darinya. Daniel tidak menjawab dan dia pun langsung pergi guys. Tak sengaja Whitney membaca ada sebuah tawaran kontrak di mana Daniel diminta untuk menjadi pelatih di luar negeri. Turnamen babak pertama pun dimulai. Kini Whitney mulai tanding ditemani oleh Andreo. Keesokan harinya di sebuah pesta Whitney seperti kepikiran kepada Daniel dan dia melihat foto-foto kebersamaannya bersama Daniel. Babak kedua pun dimulai, di mana kini persaingan sudah semakin ketat dan seperti biasa Andreo selalu menekan Whitney untuk selalu menuruti kemauannya. Whitney emosi dan dia dengan sembarangan mendorong bola dan untungnya bolanya masih masuk guys. Dan Whitney masih bisa lolos. Di sini Whitney sudah tidak tahan lagi nih dan kini dia yang memecat Andreo dan tidak mau Andreo menjadi pelatihnya lagi karena dia masih sama seperti dulu. You don't mean that, right? I've never been more serious about anything in my life. Daniel pergi ke rumah orang tuanya nih dan orang tuanya menanyakan kenapa Daniel tidak hadir di turnamen Whitney. Orang tuanya menyuruh Daniel untuk menyemangati Whitney nih. Daniel pun tanpa pikir panjang langsung menghampiri Whitney dan dia menanyakan keadaan Whitney. Di sini Daniel juga mengklarifikasi kalau dia memang sengaja menjauhi dirinya semenjak kehadiran Andreo karena ingin melihat Whitney berbahagia bersama Andreo. Tapi nyatanya Whitney masih tetap tertekan guys. Di sini Daniel langsung menawarkan dirinya menjadi pelatih Whitney dan Whitney pun sangat senang. Babak ketiga dan terakhir pun dimulai. Kini dia sangat berbeda dalam bermain seperti semangat dan keahlian dirinya benar-benar keluar. Daniel terus menyemangati Whitney nih dan Whitney juga sering bermain ditemani oleh Daniel. Dimana saat-saat menegangkan Daniel tidak menekan Whitney tapi dia terus mempercayai Whitney. Sampai akhirnya di tembakan terakhir Whitney berhasil guys dan dia pun menang menjadi atlet terbaik se-Asia. Yang dimana dia menjadi penerus ibunya. Semuanya sangat senang dan Whitney juga senang karena dia ditemani oleh Daniel. This has a chance. There it is, yes, with the miss. Setelah turnamen akhirnya ayah Whitney membuat keputusan besar yaitu ingin menjalankan bisnisnya lagi di mana yang mengelolanya adalah murid dari istrinya itu. Whitney pun sangat senang guys dan ternyata selain senang menjadi murid dari Daniel ternyata Whitney dan Daniel juga saling suka guys dan mereka pun bahagia. Gimana guys filmnya keren banget kan? Oke deh kalau begitu sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you.